Dan sekarang ada mobil kontainer menghalangi jalan. Wah, ditabrak sama kereta guru, teman-teman. Hai, hai, hai. Halo, teman-teman. Ketemu lagi bersama kakak di channel Dunia Kereta. Ayo kita cari mainan, teman-teman. Ini mataharinya udah turun, jadi tidak panas lagi. Wah, kakak menemukan tutup Tupperware, teman-teman, untuk menaruh mainan. Wah, di sini tidak ada keranjang. Wih, lihat, kakak menemukan ada mobil-mobilan. Mobil tentara. Kemudian ini mobil forklift. Dan ini, wah, mobil bulldozer. Wah, lihat di sini ada lagi. Ada bis tayo, teman-teman. Dan yang ini ada mobil polisi. Wah, keren, teman-teman, mobil polisinya berwarna biru muda. Dan yang ini matanya bisa berkedip. Wah, matanya bisa diganti-ganti, teman-teman. Mantap, kita bawa. Wih, di sini kakak menemukan lagi nih. Ada kereta Persi. Wow, kereta Persi berwarna hijau. Ada nomor 6-nya. Kemudian, wih, ini gerbong kereta Persi, teman-teman. Gerbong penumpang. Wah, wow, berwarna merah, putih, dan atapnya berwarna hitam. Mana lagi, teman-teman? Kita lihat. Wih, di sini kakak menemukan mobil konstruksi. Waduh, jatuh. Mobil konstruksi, teman-teman, berwarna kuning. Nah, ini kontainernya. Wah, kontainernya kosong. Kontainernya bisa diisi dengan mobil-mobil kecil, teman. Jadi kalian kalau punya ini bisa kalian isi dengan mobil Hot Wheels. Nah, di sini ada mobil konstruksi lagi, teman-teman, kotor. Road roller atau mobil penggiling aspal. Mantul. Wah, ini kereta Thomas Mini, teman-teman. Kereta Thomas kecil. Tuh, lihat berwarna biru membawa satu gerbong penumpang kecil. Wah. Kita lihat ada apa lagi. Wih, teman-teman, kakak menemukan mainan baru. Wah, ini apa, teman-teman? Thomas and Friend. Wah, ini kereta keren, teman-teman. Namanya kereta Gru. Berwarna kuning dan membawa keren di belakang, teman-teman. Ayo nanti kita unboxing ya, teman-teman. Yuk, kita bawa aja dulu. Nah, teman-teman, dioramanya sudah jadi, teman-teman. Yuk, sekarang kita unboxing kereta ini ya. Kita lihat seperti apa keretanya. Wah, ada apa ini? Ada kertas, teman-teman, di bawahnya. Kita lihat ini kertas apa ya. Oh, ini cara pemasangan baterainya, teman-teman. Menggunakan baterai kecil. Coba kita lihat keretanya seperti apa ya, penasaran kakak. Wah, keren, teman-teman, keretanya. Wih, lucu sekali, teman-teman. Keretanya berwarna kuning dan biru muda. Wah, di belakang ada kerennya. Ih, mantap. Coba kita taruh di rel. Wih, mantap sekali, teman-teman. Keretanya pas dengan relnya. Tapi keretanya lebih besar daripada kereta Thomas. Nah, teman-teman, sekarang kita pasangkan baterainya. Kita buka dari sini, teman-teman. Tuh, lihat. Kita buka yang paling bawah. Kalau sudah, tinggal kita tarik. Wah, seperti ini, teman-teman. Jadi, tinggal kita pasangkan aja dua baterai kecil, teman-teman. Wah, susah buka baterainya. Nah, tinggal kita pasangkan baterainya seperti ini, teman-teman. Udah beres, guys. Tinggal kita pasangkan lagi bodi keretanya.
Wah, mudah sekali teman-teman memasangkan keretanya. Kita kencangkan lagi, kemudian kita jalankan keretanya. Kereta Persi kita pindahkan dulu teman-teman. Kemudian kita jalankan kereta Guru. Wah, mantap teman-teman. Keretanya sudah mulai berjalan. Waduh, wah, itu teman-teman. Waduh, keretanya menyeret terowongan teman-teman. Wah, bentar, kita bantu dulu keretanya. Wah, keretanya terlalu tinggi teman-teman. Keretanya terlalu tinggi, akhirnya nyangkut sama terowongannya. Yuk kita lihat dari dekat ya. Nah, seperti ini teman-teman, kereta Gurunya sedang berjalan. Wih, kencang sekali teman-teman. Lihat, kereta Gurunya berjalan dengan kencang. Wah, mantap. Coba kita kasih kereta Persi di belakang. Kereta Persinya nyangkut teman-teman. Nah, dua kereta ini sedang berkejar-kejaran teman-teman. Siapa yang lebih cepat, kita lihat. Sepertinya kereta Guru lebih cepat. Nah, dia akan mendorong kereta Persi teman-teman. Waduh, kereta Guru mendorong kereta Persi. Wah, didorong dengan sangat kencang. Akhirnya gerbong dari kereta Persi anjlok teman-teman. Wah, kita pindahkan dulu kereta Persinya. Kemudian kita matikan kereta Persi. Nah, sekarang kita jalankan kereta Thomas di sini. Wih, kereta Thomasnya berjalan sangat pelan teman-teman. Lihat. Nah, lihat di sini ada Bistayo sedang mengisi bensin, teman-teman. Kita matikan kereta Thomas, kemudian kita ganti dengan kereta Persi. Wah, lihat teman-teman, kereta Persi sudah berjalan di rel kereta Thomas yang kecil tadi, teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Mereka sudah saling beradu balapan teman-teman. Wah, mereka berpapasan tapi tidak bersenggolan. Wih, mantap teman-teman. Coba kalau kita nyalakan kereta Thomas yang kecil di relnya kereta Guru, seperti apa jalannya? Wah, kereta Thomas berjalan di rel besar teman-teman. Wah, kereta Persi anjlok teman-teman. Anjlok keluar dari rel kereta Persinya. Nah, biar kereta Thomas istirahat lagi, digantikan dengan kereta Guru. Kita nyalakan. Wah, ada mobil TNI mogok teman-teman. Wah, mobilnya ditabrak oleh kereta Guru dan diseret sangat jauh teman-teman. Wih, diseret memutari dari rel ini teman-teman. Waduh, kuat sekali kereta Gurunya. Kita amankan dulu teman-teman. Wah, dan sekarang ada mobil kontainer menghalangi jalan. Wah, ditabrak sama kereta Guru teman-teman. Dan akhirnya terbalik dan keretanya anjlok. Wih, kita amankan lagi teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan juga like ya teman-teman. Nah, kita taruh di sini lagi. Kita nyalakan lagi kereta Gurunya dan kereta Persi. Nah,
Nah, sekarang mereka sedang asik menikmati lintasan mereka masing-masing, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita ketemu lagi besok dengan kereta yang lain ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi besok di channel Dunia Kereta. Bye-bye.